The Morning Show. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, Menparekraf Sandiaga Uno menghadiri perayaan Cap Gomeh di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Tradisi tahunan ini masuk dalam 10 peringkat teratas Karisma Event Nusantara 2024. Ribuan warga menghadiri perayaan Cap Gomeh yang digelar di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Acara tahunan ini berhasil masuk dalam peringkat 10 besar Karisma Event Nusantara 2024. Tidak hanya itu, Festival Cap Gomeh juga memiliki dampak ekonomi kepada masyarakat Kota Singkawang. Menparekraf Sandiaga Uno mengapresiasi pelaksanaan Festival Cap Gomeh di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Bisa kita rasakan terutama dengan Festival Cap Gomeh yang berhasil menembus top 10 Karisma Event Nusantara. Jadi ini kalau ada 10 event terbaik di Indonesia, maka Kalimantan Barat telah memiliki yang berhasil menembus 10 besar. Menparekraf Sandiaga Uno juga menyempatkan diri untuk mengunjungi Vihara Dewi Kwan Im di Jalan GM Situt, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Di sini Sandi mendapat hadiah jeruk Bali seharga jutaan rupiah dari hasil lelang. Dari Sambas, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan.